Terbang rendah, terbang tinggi, burung pun naik hingga di jendela. Nikmati indah alam semula jadi, Bukit Gunung Hijau Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kembali bersama saya, Mariani Kamis di YouTube Kopi Industry Channel. Ya, so hari ini saya nak share dekat korang semua tempat-tempat menarik di Perlis. Orang kata Perlis ni negeri yang paling kecil di antara negeri-negeri di Malaysia. Tapi kecil bukan sebarang kecil tau. Di sini banyak tempat-tempat menarik yang subhanallah tuan-tuan dan puan-puan boleh nikmati keindahan di sini. Yang pertama adalah Gua Kelam. Gua Kelam merupakan salah satu daripada gua yang unik di Malaysia dengan kepanjangan gua sekitar 370 meter. Jambatan kayu yang berlebaran 8 kaki adalah salah satunya jalan yang anda boleh lalui untuk menikmati pemandangan di dalam Gua Kelam. Saya juga berkesempatan ke tempat ini waktu tu saya semester 5 di UniMap. Masa tu kan kami tengah minggu exam, tapi kami cadang jugalah untuk pergi ke tempat ini untuk meraihkan sebelum kami masing-masing meninggalkan UniMap. Macam sedih pula kan. Yang kedua adalah Timatasoh. Tasik Timatasoh ini bukanlah sekadar tasik biasa. Ianya juga sebuah tasik yang sangat indah sehingga dijadikan lokasi penggambaran muzik, video dan drama kerana mampu membuatkan anda terpesona hingga tak tidur malam macam lagu Terpesona. Buat masa sekarang, tasik Timatasoh ini semakin cantik. Ada tempat riadah, boleh main basikal, naik perahu, jogging dan banyak lagi aktiviti. Aktiviti-aktiviti sukan yang sesuai dilaksanakan di situ. Kalau kita pergi petang lagi syok. Sebab apa? Sebabnya angin yang kuat, kita boleh menghirup udara yang segar. Yang ketiga adalah Padang Besar. Orang kata Padang Besar ni adalah syurga tempat membeli belah bagi rakyat Malaysia dan Thailand. Barang-barang di sini agak murah. Macam-macam barangan yang diniagakan di sini. Jangan terkejut, CCTV pun ada dijual. Orang luar yang datang ke Perlis, terutamanya masyarakat Sabah dan Sarawak, sudah pasti akan turun ke Padang Besar. Rugi oh kalau datang ke Padang Besar tapi tak shopping pos-pos di sini. Saya adalah salah satu mangsa yang berbelanja di sini. Itu sahaja perkongsian saya. Dapat satu like, share and comment.